Hari ini manusia dah mula hilang pedoman. Lelaki boleh jatuh cinta dengan lelaki. Wanita pun boleh berjatuh cinta dengan wanita. Beruk pun kenal jantan betina. Macam mana manusia boleh tak kenal jantan betina? Kambing dalam kandang tu pun menung tengok lelaki bercinta dengan lelaki. Apa sudah jadi dengan manusia? Tak sangka kita ni kambing lagi baik dari dia. Bayangkan. Nampak tak? Kedua, kekeliruan berlaku dengan cukup rancak menyebabkan paradigma manusia menjadi songsang. Kebenaran dianggap batil, perkara batil dianggap benar. Banyak berlaku dah hari ini. Mengelirukan orang ramai sampaikan orang lain tak berani dah nak berzikir. Dia kata tak payah zikir lepas sembahyang, ada ustaz tu cakap tak payah. Habis sembahyang dah balik katanya. Ada yang cakap macam tu. Dah tak tahu betul ke salah, nampak ustaz tu macam betul. Jadinya orang ni yang salah. Pada orang yang memang malas, memang tak buat selama ni, betul ustaz ni, bagus ustaz ni, sebab dia malas, dia zikir pun tak nak. Sedangkan Allah dah bagi tahu dalam Quran, liman kana yarjullaha wal yawma akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tak ada salahnya kalau lepas sembahyang kita nak berzikir. Kenduri tahlil tak boleh katanya. Sebab apa? Tahlil ni Nabi tak buat. Siapa yang buat masuk neraka? Amboi-amboi sedapnya bercakap. Dua perkara yang paling besar pahala dalam kenduri tahlil. Pertama, zikir. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan ada peluang datang ke Negeri Sembilan, datang ke Seremban. Kalau ikut pondok-pondok Syekh Murtadha, memang zikirnya kat Seremban tak ada yang pendek-pendek, panjang. Zikir la ilaha illallah, tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 kali dah hilang-hilang lutut baru doa. Kata arwah Syekh Murtadha dulu, barulah berbaloi lauk udang galah kat dapur tu. Ini zikir sikit-sikit aja, malas betul. Sebab kalau tak sebab kena tahlil, belum tentu zikir sendiri kat rumah. Belum tentu. Tapi orang sini saya tahu, dalam perjalanan datang ke sini pun semua zikir. Kan? Sementara tunggu Samsul buat masuk tadi, zikir. Ya. Bergosip lagi ada. Lambatnya Samsul debat ni. Berapa sampainya ni. Kan? Ha. Betul. Itu sebab kena tahlil. Jangan sewenang-wenang je jatuh hukum. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dan yang kedua, yang keduanya pahala yang besar dalam kena tahlil itu adalah memberi jamu makan kepada orang ramai, sedekah. Itu juga pahala yang besar. Kemudian ketiga, jalan untuk melangsungkan agenda-agenda baik akan semakin disempitkan, disalahertikan, malah disekat. Kebajikan dan kejujuran sukar mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Nak buat ceramah pun marah. Apa hal pula buat ceramah? Banyak lagi program lain. Program joget-joget boleh. Ceramah-ceramah jangan. Ada, bukan kat sini, tempat lain. Problem betul. Penceramah-penceramah tertentu tak boleh. Ha, contohlah kan. Ha, tu mungkin ada masalah-masalah tertentu. Ceramah tak boleh. Ada tempat tak boleh. Adalah satu tempat tu saya pergi. Kan? Saya ceramah. Dia kata tak boleh ceramah. Masa tu saya ceramah, saya petik. Dalam ceramah motivasi, saya nak tanyalah semua pandangan. Kau ceramah motivasi, tak boleh ke saya petik ayat Quran dan petikan hadis? Tak boleh ke? Saya nak tanya, dalam ceramah motivasi, boleh tak? Tapi ada satu tempat tu kata tak boleh. Bila petik ayat Quran, petik hadis, maka tu ceramah agama. Sedangkan itu ceramah motivasi. Tak boleh. Maknanya kau nak suruh aku petik kitab Bible ke apa? Nak petik kitab Buddha ke apa? Adalah satu tempat di negara pasti berdengung. Tak nak saya sebut yang mana satu. Macam tu. Kan? Jadi ada... Semua disalahartikan. Buat program baik pun salah. Tiba-tiba masjid nak buat jamuan hari raya,
Panggil semua kaum datang. Oh, ini mana bolehlah, itulah, itulah. Macam-macam disalah ertikan. Sedangkan itu perkara yang baik. Ukhuwah, muhibbah masyarakat. Tak ada masalah. Panggil yang bukan Islam datang ke kawasan masjid. Cuma tak payah masuk dalam tempat semayang. Duduk kat luar tu bagi jamuan makan. Tak ada masalah. Tapi seringkali disalah ertikan. Tiba-tiba buat pakaian ceramah, Samsunubat, panggil ramai orang, babitkan semua kampung. Ini mesti ada motif politik. Tiba-tiba pula. Tak ada kena-mengena pun. Nampak tak? Terima kasih banyak kepada semua surau-surau. Surau. Keluru Jaya, Surau Kampung Sumak, Kejapil. Kampung Beraya, kampung tu paling selalu sekali berhari raya. Kampung Keluru Tengah dan Kampung Sepurau. Terima kasih banyak sebab mengilhamkan program hingga saya sampai kemari. Terima kasih banyak. Dan begitu juga kezaliman, penindasan, krisis dan peperangan demi peperangan meletus. Dah nampak tanda. Kejahilan hati dan ilmu dianggap biasa, menyebabkan kejahilan cara fikir mengambil alih kaedah penilaian manusia. Yang jahil itu diangkat. Bagus dia. Bagus macam tu katanya. Yang pandai-pandai semua diketepikan. Pertimbangan untung rugi dunia lebih diutamakan dan diangkat sebagai penentu berbanding penilaian akhirat. Mungkin banyak lagi maksud zaman fitnah yang boleh kita fahami jika dipadankan dengan hadis-hadis Nabi berkenaan tanda-tanda akhir zaman ini. Cuma yang pasti apabila disebutkan zaman fitnah, ia adalah zaman iman orang-orang beriman akan ditekan. Orang yang baik akan ditekan. Orang yang baik sukar mendapat tempat. Orang yang baik sentiasa dipandang buruk, dicari kesalahan-kesalahannya. Pesanan Nabi berkenaan persiapan akhir zaman. Apa Nabi pesan? Seorang sahabat yang bernama Sa'labah Al-Khushani pernah bertanya kepada Nabi, apakah maksud di sebalik ayat, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu? Surah Al-Ma'idah ayat 105. Maka Nabi menjawab dengan hadis yang panjang sebagai tafsiran kepada ayat ini. Teruskanlah olehmu. Dengar ya. Teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Sehingga kamu melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan kehidupan dunia yang diutamakan. Serta orang yang akan merasa terpesona dengan pandangan masing-masing, maka pada ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja. Dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu, orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang akan turut melakukan amalnya yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Orang yang nak buat baik pada akhir zaman ni ibarat menggenggam bara api. Macam itulah susahnya. Bukan senang, dia susah tapi dia kena bertahan juga. Orang kutuk dia, dia bertahan juga. Orang cakap dia tak elok, bertahan juga. Nampak tak? Hadis ini lengkap menceritakan pelihar gejala akhir zaman. Bermula dengan dakwah sebagai benteng umat Islam. Jika tidak dilangsungkan keadaan yang cukup, maka akan berleluasalah penyakit-penyakit jiwa yang merosakkan agama. Hari ini dah pelik-pelik banyak berlaku. Kita dengar baru-baru ni ada yang buat, dia beritahu child free. Dengar tak? Dia tak nak anak, dia kata. Ada tak tengok? Dia tak nak anak, anak menyusahkan. Orang yang cakap ni dia lahir daripada buluh betung. Daripada pokok buluh tu keluar dia. Ha, dia ni tak ada ayah, dia ni tak ada mak. Sebab dia pun tahu dia menyusahkan buluh tu tadi. Untuk makluman semua, ada di kalangan yang child free ni terbabit dengan satu lagi masalah. Masalah swinger. Masalah swinger ni sekarang, adanya sekumpulan suami isteri berkumpul, makan-makan, minum-minum, suka-suka.
Kemudian bertukar-tukar pasangan. Suami ambil isteri orang ni, suami ni ambil isteri orang ni, bertukar-tukar sebab nak ubah selera katanya. Bayangkan, masalahnya mereka adalah Melayu beragama Islam. Agama Islam macam mana tu? Dah mula banyak berlaku sekarang. Ya. Bermulalah penyakit-penyakit jiwa yang merosakkan agama. Dalam keadaan yang sebab rosak itu, Nabi suruh agar pandai memilih pengaruh kumpulan yang baik, duduk dalam masyarakat yang baik. Macam ni baiklah ni, semua surau-surau combine buat program, baguslah masyarakat ni. Nampak tak? Ketika itu kejahilan dilestarikan, dibanggakan, maka kekeliruan semakin melata. Yang keliru itu pula yang diangkat sebagai yang terbaik. Lantas Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat sukar, ibarat menggenggam bara api. Kuncinya adalah sabar. Dan yang akhir sekali, baginda mengkhabarkan janji yang baik, siapa yang tetap dengan agama ketika agama sedang diuji di zaman itu, maka amalannya akan digandakan seumpama 50 orang. Terdapat riwayat yang lain, Nabi mengkhabarkan gandaan itu bersama dengan pahala 50 orang para sahabat. Jadi kena kuat, cari ilmu, sabar. Kadang-kadang bila kita sembahyang, ada orang cakap, alah macam baik sangat pergi masjid, langsung tak pergi. Alah pakai tudung, macamlah kau yang alim sangat, seorang-seorang nak masuk syurga. Sabar. Dia nak cakap-cakap lah, jaga diri baik-baik. Hidup di dunia bukan lama pun. Siapa kalau ikut kajian di Malaysia, umur rakyat Malaysia kebanyakannya 50 tahun. 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar vaganza. Kalau capai umurnya 100 tahun, boleh naik dah tunggu dekat simpang masuk tu, manusia tertua di kampung itu. Betul? Jadi dalam pada tu bersabar kita dengan ujian ini. Kan? Zaman akhir zaman ini kita dapat lihat semua sudut, kita boleh nampak maksiat dan kemungkaran berlaku, lebih-lebih lagi dengan kemudahan teknologi. Disebabkan di hujung jari, maka iman kita pun berada di hujung-hujung tanduk. Mudah sangat digugat. Jika tidak dapat dijaga dengan betul, kita akan hanyut dalam kegelapan. Bagi mereka yang beriman, hidup di zaman ini sangatlah mencabar keimanan mereka. Di zaman ini, Islam adalah sangat asing. Perkara-perkara yang sunnah dilakukan akan dipandang pelik, malah akan dikatakan ketinggalan zaman. Contohnya, bersugi, berserban, memberi salam pada semua orang lain dan sebagainya. Bagi orang yang tidak faham ilmu agama, mereka akan memandang pelik perkara-perkara ini. Banyak perkara yang berlaku pada akhir zaman ini, seperti mana dinyatakan di dalam hadis. Apa dia yang berlaku? Dunia Islam menjadi sasaran pemusnah. Betul? Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam, nak mengerjakan Islam. Betul? Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Betul? Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Dia pula yang ikut Yahudi dan Nasrani. Berlaku di negara Arab. Boleh nampak? Betul? Golongan anti hadis, golongan yang sentiasa mendapat tempat. Tiba-tiba golongan anti hadis tiba leluasa. Golongan yang sentiasa menang. Penyakit umat-umat terdahulu saya sebut di awal tadi. Betul. Islam kembali datang dalam keadaan yang asing. Betul. Dulu asing, tapi orang semua dah tahu, tiba-tiba dia jadi asing balik semula. Bahaya kemewahan. Umat Islam dimusnahkan oleh Yahudi. Sifat amanah akan hilang sikit demi sedikit. Orang yang baik akan berkurangan, sedangkan orang-orang yang jahat semakin bertambah. Harta riba wujud di merata tempat. Orang meminum arak dan menamakannya sebagai itu bukan arak.
itu minuman yang berkhasiat. Sedikit lelaki dan banyaknya perempuan. Lelaki yang sedikit tu pun sibuk nak jadi perempuan. Ulama tidak dipedulikan. Islam hanya pada nama. Islam hanya pada nama banyak sekali berlaku pada hari ini. Hanya Islam pada kad pengenalan, tapi langsung tidak berbangga, bersyukur dan menunjukkan yang kita itu Islam. Berbangga dan bersyukurlah wahai saudara-saudara semua. Apabila kita dilahirkan sebagai seorang Islam, itulah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Dan kenapakah kita tidak mahu bersyukur? Malah membenci pula hidup sebagai orang Islam. Kerana semua tak boleh, ini tak boleh, dan dia rasa dirinya tidak bebas. Dengan kebebasan yang dapat itu, apakah dapat membawa kebaikan? Sudah tentu tidak. Lihatlah pada diri kita, hati akan jadi tak tenang, selalu gelisah, selalu merungut, selalu mengeluh, semuanya serba tak kena. Zaman sekarang memang mencabar kerana terlalu banyak hiburan. Ada je hiburan. Dekat tangan hiburan, buka TV hiburan, baring-baring hiburan. Semuanya hiburan di sekeliling kita. Ya? Baik dalam radio, baik mahupun televisyen. Kan? Menjadikan kita lalai. Dan aurat tidak lagi dijaga. Malahan yang menutup pun belum tentu dia menutup aurat sepenuhnya. Makin ramai terpengaruh dengan cara-cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah-langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Banyak sudah telah terbukti apa yang dikatakan Rasulullah adalah benar. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Kenapa masih lagi tak sedar dengan kebenaran ini? Allah telah berfirman, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang menginginkan mereka selain dari yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, dan mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Yang akan mewarisi apa? Mewarisi syurga Al-Firdausi, dan mereka akan kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jadi bagi orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berputus asa, teruskan perjuangan, teruskan berdakwah dan sebagainya. Dalam mengajak manusia ke arah kebenaran, insya-Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang begitu dikasihi Allah juga diuji dengan dibalik batu sehingga berdarah. Kenapa pula kita ni yang biasa-biasa ni, takkanlah kita tak diuji? Biarlah kita menangis di dunia, dihina, dikutuk, dipinggirkan, tapi di akhirat yang kekal kelak, kitalah manusia yang paling bahagia dan berjaya untuk bertemu dengan Allah. Sungguhnya itulah yang paling indah. Kenapa perlu rasa rugi di dunia, sedangkan dunia ini hanyalah sementara dan banyak penipuan? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyeru ke arah petunjuk kebaikan, orang-orang yang mengikutinya tidak terkurang sedikit pun daripada amal mereka sama sekali. Barang siapa yang menyeru kepada jalan yang menyesatkan, maka baginya adalah dosa semisal sama dosa orang yang mengikutinya, tidak terkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, itu perkataan yang kita tunggu pada hari ini. Kesimpulannya, kita lihat bagaimana surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah bagi tahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Fahamkan betul-betul. Balik nanti tengok.
Qul ya ibadiyallazi, wahai hamba-hamba, na asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Kita ni dah melampau dah atas dunia ni, atas diri kita sendiri. Apa je dosa tak buat, kadang-kadang sedar tahu benda tu salah tapi buat juga. Dah tahu mengumpat tu berdosa, mengumpat juga. Dah tahu mengata tu berdosa, mengata juga. Dah tahu Nabi suruh jaga hubungan satu dengan lain, tak putus juga hubungan. Nabi dah kata jaga diri, jaga diri, tak, tak jaga diri. Nabi cakap jaga sifat malu, tak, hilang malu. Hilang, tak malu-malu. Asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tapi Allah sambung, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz zunuba jami'a, Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini ditujukan kepada orang yang telah berbuat dosa yang melampau. Kadang-kadang syirik, kadang-kadang dosa yang nyata dia buat. Allah SWT telah menyeru dengan bahasa yang paling lembut dan indah, wahai para pendosa, wahai orang-orang fasik. Allah tak sebut, tapi Allah sebut, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka semua. Nampak? Dan Allah telah memerintahkan Nabi SAW menyampaikan pesanan supaya tidak putus asa dengan rahmat Allah, sebab Allah nak ampunkan dosa-dosa kita kesemuanya. Maka kita kena ikut, kita kena sedar kita tak terlepas daripada salah dan silap. Kita pasti akan buat salah, tetapi sebesar mana pun dosa kita, Allah pasti akan mengampunkannya. Ketahuilah bahawa rahmat Allah SWT meliputi segala-galanya, kerana dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada mereka yang telah diberikan ujian, janganlah sekali-kali berputus asa dengan Allah. Mintalah kepada Allah supaya kita dikeluarkan dari masalah itu. Banyakkan istighfar, kerana ia mampu menghapus dosa kita, dan sesungguhnya Allah telah membuka pintu harapan kepada hamba-hambanya supaya kembali kepadanya. Oleh itu, sentiasalah memohon keampunan kepada Allah SWT di atas segala dosa telah dibuat, termasuklah dosa yang kita buat dengan sengaja. Ada satu neraka, nama neraka tu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni untuk siapa? Neraka Sa'ir ni khusus untuk orang yang dah diberi peringatan tapi masih lagi degil buat kesalahan yang sama. Jadi berubahlah kita. Saya ni pesan bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan sahaja, tapi untuk diri saya juga. Ya, sama-samalah kita mengingatkan diri kita sendiri. Kita mungkin telah lakukan dosa kadang-kadang, sama ada secara sedar ataupun tidak kita sedari. Rasanya cukuplah sekadar itu. Berapa kali dah kulak poloh dah ni, panih pula tiba-tiba. Jadi insyaAllah, buatlah persiapan akhir zaman ni, cari ilmu banyak-banyak, banyakkan beribadah. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan dan sama-sama kita sebar panjangkan kepada yang lain. Ya, sepanai-panai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah dan menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang adil laut, sampan kolik boleh ketanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau